Ini gambarnya pink, guys. Ya, dominan ke warna pink karena airnya coklat. Aku ngupload shot apa enggak mau enggak ya? Ya. Oke, shot mari nih. Pompong katri-tri ketemu. Elektronik paling aneh. Apa ya? Panasonic. Oh, iya. V180 gitu. Kok iso mundak ya? Ini jare 3000 ya. Aku tuku pertama kali piro? 2.300.000. Aku gak jadi sejak itu ngatur mundak. 3000 kemurah, 3000 bapak-bapak. Anyar gres aku tuku 2.300.000 ya. Itu ndi? Ndi? Ning Bukalapak pian. Shopee durung terkenal waktu itu, Shopee durung terkenal. Lagi terkenal wis Shopee wis. Tarat-tarat ning Shopee. Heeh. Paling murah telu kok itu ya. Murah wis. Terus tuku anyar yang kedua. Ning Shopee 300 pisan regane. Mudak ta, Bang? Iya, sing dodol pancet padahal. Toko online iku pancet. Aku toko online yang langganan iku wis ning arek iku wis. Anyar iki. Anyar gres. Buka segel aku ning kotak iku terus buka anu padha iku. Saiki wis sing 5 juta ono. 5 juta 800, 5 juta 600. Wis, 600 paling murah terus songo ada gitu. Pak Ibu, Ibu. Paling ini kita lawas paling enggak ya. Kok iso ya? Terus
apa di sini meromongun udah gak ngerti ya masa pemasaran ini bisa tambah larang elektro aja tambah murah tambah mudah ya. Iya akhirnya karena mahal gak kuat beli yang baru akhirnya beli yang lain yang bekas beli yang bekas yang miliknya juga yang juga miliknya Panasonic saya beli adiknya buatan Jepang nah tulisannya campur-campur Jepang gitu guys di belakang baterainya tulisannya apa tulisan Jepang made in Japan kalau yang CV180 itu made in Malaysia di belakang di tempatnya konektor baterai Sunam. Iya kok iya ketemu Sunam re alhamdulillah dibalik nabi Sunam perlu tak Sunam le aku gobok-gobok atrader ini karpet aja ngemambang masuk delapan menit saya potong nanti ya lalu saya akan membuat video satu video short cari satu perahu yang melaju cepat seperti coketan atau perahu speed yang lain jenis yang menggunakan mesin Johnson perahu mesin tempel iya buku tambah keturun. Menengi ini keturun. Gak boleh. Ini gue coketan.